东西还不出来吗？范石心交由哥哥控制，这火焰滋味如何？下回来送你最后一程。那小子说的秘法是骗我们的。Halo semuanya, kembali lagi bersama para jagoan di sini. Seperti biasa, admin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini, admin akan melanjutkan cerita dari Purse Immortal Part 18, di mana di episode sebelumnya itu menceritakan pelarian Liang Xi dari sebuah penjara yang sangat kuat. Di sana, Liang Xi juga telah mengetahui mengenai keberadaan sosok monster yang telah menangkapnya tempo lalu. Penasaran dengan kelanjutan alur ceritanya dan tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan, di mana kini masih berlatar di sebuah tempat yang sangat sunyi dan sepi. Diketahui tempat tersebut merupakan kediaman dari para monster yang sangat mengerikan. Terlebih di sana juga terlihat ada sosok monster yang pernah bertarung dengan Liang Xi. Ternyata tempat yang sangat gelap, hal itu menjadi pusat dari pelatihan sosok monster berkepala dua. Hal itu dapat diketahui dari tindakannya yang terus menyerap monster kelelawar untuk meningkatkan kekuatannya itu. Setelah semua monster telah diserap, kemudian tiba-tiba muncul salah satu monster lain dari dalam sebuah portal. Liang Xi yang melihat sosok tersebut, dirinya menjadi sangat waspada. Di mana sosok yang muncul itu tidak sederhana, yakni sosok tersebut merupakan berasal dari salah satu suku yang sangat kuat. Bahkan keberadaan dari klan tersebut itu telah tertulis dari sebuah buku di klan naga di Laut Timur. Kedatangannya ternyata hanyalah untuk melihat pekerjaan dari monster berkepala dua. Namun hal itu tentu tidak berjalan baik. Di mana tak disangka monster berkepala dua itu seketika meminta sebuah imbalan akan tugas telah diberikan. Namun sosok monster lainnya itu tak terima dan malah memarahi monster berkepala dua. Kejadian yang terjadi jelas membuat monster berkepala dua akhirnya langsung menyerang sosok monster tersebut. Mereka nampak sangat tidak senang dengan apa yang telah dijanjikan, yakni membayar upah mereka setelah melakukan sebuah tugas. Kemarahan dari monster berkepala dua juga langsung menghancurkan monster yang muncul itu. Tak hanya itu, monster berkepala dua juga telah mengetahui keberadaan dari Liang Xi. Dengan itu Liang Xi akhirnya keluar dari persembunyiannya. Hai, bu chulai ma. Mereka di sana juga nampak sangat kagum dengan sosok Liang Xi yang bisa keluar dari penjara yang telah dibuatnya. Dengan itu, sang monster akhirnya mulai mengira bahwa Liang Xi itu mempunyai beberapa rahasia yang sangat luar biasa. Dengan itu, sang monster yang penasaran kemudian berencana untuk mengambil pusaka demi pusaka yang berada di tangan Liang Xi. Akan tetapi Liang Xi tak gentar sedikit pun. Dirinya masihlah terus bersikap seakan dirinya bisa mengalahkan monster berkepala dua. Tanya itu Liang Xi di sana juga terus meremehkan dari monster tersebut. Melihat hal itu, sang monster akhirnya mulai terus berpikir mengenai kekuatan dari Liang Xi yang memang tidak sederhana. Dengan itu mereka kemudian merencanakan untuk melakukan teknik penggabungan. Namun sebelum itu mereka yang masih penasaran lantas kembali mencoba menyerang Liang Xi dengan cambuknya. Dan memanglah benar, Liang Xi ternyata mampu menahan serangan dari mereka itu hanya dengan sebuah pusaka buku. Dengan itu akhirnya mereka setuju untuk melakukan sebuah penggabungan. Hal itu mereka sadari bahwa jika tidak bergabung, maka hal itu pasti akan sulit untuk mengalahkan Liang Xi. Teknik penggabungan yang akan dilakukan oleh sang monster jelas membuat Liang Xi akhirnya bergerak dan berniat untuk menghentikannya. Namun hal itu sudah terlambat, di mana salah satu dari monster itu kemudian memulai proses penggabungannya.
dan satunya lagi berencana untuk menghambat pergerakan dari Liang Xi dengan cambuk apinya. Sebuah api yang terkandung dalam sebuah cambuk, jelas hal itu mampu membuat Liang Xi terperangkap. Namun hal itu tentu tak bertahan lama, di mana sebuah cambuk yang terlihat sangat kuat itu langsung dihancurkan oleh inti teratai biru milik Liang Xi. Di mana sebelumnya api biru Liang Xi itu dapat menghancurkan sosok piton yang sangat kuat. Dan saat ini hanya dengan satu kali hentakan, inti api teratai biru itu langsung menghancurkan cambuk api tersebut. Sebuah api yang sangat membingungkan jelas membuat sang monster menjadi sangat terkejut, bahkan membuat mereka kesakitan. Liang Xi yang melihat hal itu, ia pun langsung menyerang dan berniat untuk mengakhirinya. Akan tetapi sesuatu yang tak disangka akhirnya terjadi, di mana salah satu dari monster tersebut itu langsung kembali bangkit dan langsung menghentikan serangan dari Liang Xi. Nampaknya proses dari penggabungan itu tinggal satu tahap lagi, yakni menyerap inti bunga misterius. Dengan itu mereka pun kemudian memulai proses tersebut dengan menggunakan sebuah metode rahasia. Dan dengan sekejap, salah satu dari mereka itu langsung tersedot ke dalam satu tubuh di sana. Dengan itu, kekuatan dari sang monster itu telah meningkat sebanyak 40%. Tak banyak basa-basi, sang monster di sana pun langsung bergerak untuk sebuah penyerangan. Dan pertarungan akhirnya terjadi. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Namun kekuatan dari sang monster membuat Liang Xi terlihat sangat tidak berdaya. Bahkan hanya dengan satu serangannya, hal itu membuat Liang Xi menjadi kesakitan. Sebuah kekuatan yang sangat mendominasi membuat sang monster akhirnya mampu dengan mudah langsung menjatuhkan Liang Xi. Wanita senior yang melihatnya juga kemudian langsung bergerak. Akan tetapi sang monster yang melihatnya langsung menyerang wanita senior itu. Situasi yang sangat mengerikan membuat sang monster akhirnya langsung mencoba untuk menyerap energi Daoqi dari Liang Xi. Bersamaan dengan itu, segel yang telah ditinggalkan oleh Yuan King Yang itu juga bereaksi, membuat area di sekitar menjadi berubah drastis. Di mana energi Daoqi yang terkandung dari pusaka itu jelas membuat sang monster menjadi kewalahan. Bahkan ia saat ini sangat tidak percaya atas sebuah pusaka yang berada di tangan Liang Xi itu merupakan milik dari Yuan King Yang. Dengan itu, sang monster yang tidak terima lantas langsung mengeluarkan kekuatan terkuatnya. Liang Xi juga tak tinggal diam. Dirinya juga langsung menggunakan kekuatan dari pusaka itu. Dua energi yang terus terbentur membuat sang monster menjadi tak tahan dan berakhir musnah. Setelah itu Liang Xi pun pergi dari tempat tersebut. Xin kemudian berpindah di selatan sekte Tianling. Mereka yang telah pergi dari tempat itu seketika langsung sampai di sebuah daratan. Liang Xi di sana juga langsung melakukan sebuah kultivasi, di mana saat ini dirinya berencana untuk memulihkan kekuatan dan meningkatkannya. Di sana juga hadir sosok dari Tuan Putri untuk mendatangi Liang Xi. Waktu demi waktu terus berlalu. Pelatihan yang telah dilakukan Liang Xi tak disangka telah menghabiskan waktu hingga sore hari. Kekuatan yang terus meningkat akhirnya tak lama terobosan akhirnya terjadi. Dan cerita pun bersambung. Di next episode nampaknya akan diceritakan mengenai pertemuan Liang Xi dengan seorang pangeran. Nampaknya tujuan dari pangeran itu hanyalah untuk menggali sebuah pusaka yang terdapat di tempat tersebut. Tanya itu semua orang yang hadir juga memang mempunyai tujuan yang sama dengan pangeran. Situasi yang terus semakin memburuk membuat tak ada pilihan lain selain melakukan sebuah pertarungan. Sekian alur cerita Pearls Immortal Part 18. Dan jika kalian suka dengan Donghua ini, Mimin dengan senang hati dan bangga akan melanjutkan ke part selanjutnya.
So, segitu aja cerita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So, next time and seperti biasa, salam.